Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-insana khalifatan fil ardh wa an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimun ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita di luar kelas ya belajarnya, karena berhubung kelas kita baru direnovasi. Nah, kebetulan pada mata pelajaran ini Bapak tidak menggunakan kelas, karena Bapak akan mengkolaborasikan antara teori dan juga praktek. Nah, berarti hari ini kita banyakan prakteknya daripada teori. Oke, semuanya? Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, sebelum membuka pelajaran, terlebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pada pagi hari ini kita dapat diberikan berkah dan juga diberikan pahala atas apa yang kita lakukan. Untuk itu, pada kesempatan hari ini saya minta Mas Rosi untuk memimpin doa. Saya persilahkan Mas Rosi. Sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenapa kita buka dengan membaca Al-Quran? Karena menurut di dalam Sofatu Tafasir menjelaskan bahwasannya Imam Ali As-Sobuni menjelaskan ada empat fungsi diturunkannya Al-Quranul Karim. Yang pertama itu adalah mau'idzatum mir rabbikum ayya mau'idzatum min khaliqikum. Al-Qur'an sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Kemudian yang kedua, sifa al-lima fi sudur. Al-Qur'an itu bisa menjadi obat. Kemudian yang ketiga, hudan ayya hidayatan minad dilal. Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia dari sesuatu kesesatan. Kemudian yang keempat adalah rahmatan lil mukminin. Al-Quran sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu menurut Sofatu Tafasir. Dan juga di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita semua bahwasannya kita dituntut untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga kita dituntut untuk berta'aruf sesama muslim dan juga yang tidak beragama Islam. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya ta'aruf itu merupakan suatu alat untuk berkomunikasi terhadap sesama. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang bahasa Arab, yaitu at-ta'arufu atau suatu perkenalan. Oleh karena itu, di sini Bapak udah bawa alat-alat yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita belajar dengan menggunakan games. Jadi kita tidak melulu hanya teori di dalam kelas. Sebelumnya ini mohon dibagikan Mbak Nurul.
Ya, sebelum dimulai, di sini Bapak ada tarik undian ya. Tarik undian siapa tahu isinya mobil nanti dilihat ya. Kalau dapat mobil nanti bilang, nanti insya Allah berkah mobilnya. Tarik aja satu Mbak. Dari sini. Tariknya kembali. Nah, bukanya nanti ya. Ini kayak undian lotre, tahu ya waktu kecil ya. Nah. Nah, ini nanti dapat rumah warna. Udah ya. Itu udah Bapak bagikan. Sekarang di dalam kertas tersebut, di dalam kertas tersebut ada mafrudat ya. Ada beberapa mafrudat tentang mafrudat terkait tentang percakapan. Nah, percakapan itu berkenaan dengan at-ta'arufu atau perkenalan. Nah, itu ada beberapa di situ dipahami. Nah, itu ada anta. Apa artinya anta? Kamu. Ya, anta itu adalah kamu. Kalau putri? Anti. Kalau putri banyak? Nah, kalau putra banyak? Kemudian yang kedua itu adalah khair atau baik. Khairin. Kalau khairin atau khairun bisa itu berarti baik atau khair. Kemudian yang selanjutnya adalah ismi. Ismi itu apa? Nama. Ismi itu adalah nama. Misalnya dalam perkenalan nanti ada ismi Ulin atau nama saya adalah Ulin. Nah, itu artinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah min. Min artinya apa? Kalau man? Siapa? Oh, sip. Berarti lanjut. Di situ ada masmuka. Masmuka apa namanya? Siapa namamu? Masmuka itu bertanya ya. Siapa namamu? Gitu. Ibaratnya dalam sebuah perkenalan itu harus kita tahu dulu namanya. Kalau kita nggak tahu namanya maka kita sama saja ngomong sama patung ya karena nggak punya nama. Gitu ya. Kemudian adalah syukron. Syukron artinya apa? Terima kasih. Terima kasih. Syukron kasiron, syukron jazilan. Terima kasih banyak. Sama aja ya. Syukron. Kemudian ada ana. Ana siapa? Saya. Kalau ani? Ani itu ani? Tangganya ana. Oh, bukan. Kalau ani itu istrinya Bang Haji Roma Irama ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Ya, makasih Mbak Nadia. Ya, nanti nomornya berapa ya? Kemudian lanjut. Kaifa? Cemburu lintung. Bagaimana? Kaifa halukum? Kaifa halukum? Bagaimana kabar? Nah, kaifa halukum? Bagaimana kabar kamu? Jawabnya? Alhamdulillah bi khair atau bi khair walhamdulillah bisa. Nah, seperti itu ya. Kemudian kasiron banyak ya. Udah ya, kasiron banyak. Jazilan kasiron artinya sama, banyak ya. Kemudian yang di situ ada Malaysia. Apa? Malaysia. Malaysia. Itu sebuah negara ya. Kalau Indonesia apa bahasa Arabnya? Indonesia. Ya. Kalau misalnya Bantul? Bantul. Bantul. Bukan ya. Kemudian di situ ada Aina. Aina apa Aina? Aina. Aina. Aina, Aina, Aina. Ada lagunya ya. Di mana anak kambing saya itu. Itu juga kan bisa dibuat lagu bahasa Arab. Lucu, Pak. Jangan ketawa ya kalau lucu. Nah, itu ada beberapa mufrodat yang sudah Bapak bagikan. Di situ anak-anak nanti
ada sebuah game. Ya, ada sebuah game. Bapak ada bola di sini. Nah, nanti kertasnya semua itu ditutup. Bapak kasih waktu 2 menit untuk memahami mafrodat itu, karena itu mafrodat yang biasa diucapkan dalam sehari-hari. Anta aina ana bi khair. Nah, semuanya jazilan, syukron, semuanya itu sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Dan mungkin anak-anak, Bapak kasih waktu 2 menit. Setelah itu kita bermain dengan bola ini. Cara mainnya, nanti salah satu orang lempar ke teman. Nah, teman itu nanya, misalnya Mbak Zulfa, lempar ke siapa, terserah. Jangan kayak lempar beneran ya, lempar pura-pura. Lempar settingan ya. Ya, coba. Nah, Mbak Dian, Mbak Zulfa tanya ke Mbak Dian terkait dengan mafrodat yang ada di situ. Ya, ya gitu ya. Mbak Dian nggak boleh lihat di sini, ini ditutup. Dikasih waktu 2 menit, habis itu ditutup. Nanti saling melempar. Kalau sudah, Mbak Dian nanti lempar ke siapa? Mbak Dian tanya ke orang yang Mbak Dian lempar. Nah, seperti itu ya. Mengerti? Iya. Yang benar itu mufrodat. Oh, itu bola siapa? Ah, ini bola untuk... Enggak, ini bola beli. Ya, oke. Okay. Siap ya? Nanti dulu. Ya udah, sekarang waktu 2 menit untuk membaca. 2 menit untuk membaca. Sekedar dipahami aja, karena itu yang mufrodatnya aja. Nah, itu dibaca, dipahami ya. 2 menit saja dari sekarang. Mulai dari sekarang, silahkan Bapak kasih waktu 2 menit. Yang enggak yang belum paham ditanya ya ke Bapak. Mungkin terkait dengan ta'aruf, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kenapa kita harus berta'aruf? Pertanyaannya. Hanya itu saja? Apa, ayo? Menyambung silaturahim. Ya benar, salah satunya. Terus yang lain, kenapa kita harus berta'aruf? Salah satunya apa? Oh iya, nggak bisa sayang ya. Baik, kalau di dalam Al-Quran, kenapa kita harus bertaruf? Di dalam surat As-Saff ayat 4 apa ayat 5 ya, yang inna allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Karena di dalam kita bertaruf, kita tuh nantinya akan seperti bangunan terlihat kuat gitu. Karena seorang muslim yang saling menyatu, maka dia akan membentuk suatu bangunan yang kokoh. Nah, ketika muslim itu sudah saling mengenal, maka semakin banyak apa? Tali yang disambungkan, atau semakin banyak sahabat di mana-mana. Kalau ada apa-apa bisa ada yang bantu. Nah, itu sama juga dengan as-sofa atau soft bangunan, sebuah bangunan yang kuat. Nah, itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan seperti itu. Sudah ya, 2 menit ya. Sudah, Pak. Oke, okay, siap. Sekarang kita mulai. Dari Bapak ya, Bapak lempar ya, ke... Tutup, semuanya ditutup. Itu cuma percakapan terkait dengan bahasa. Insya Allah pada bisa lah. Ayo, Mbak Miftah. Aina. Lempar. Lempar. diambil bolanya. Apa? Ini bahasa Arab dijawab bahasa Indonesia gitu. Oh iya, ya udah nggak apa-apa, selang-seling nggak apa-apa. Oh. Ayo silakan. Lempar. Boleh Indonesianya, boleh Arabnya ya. Lapi yegi. Silakan. Lempar. Ah, lintang lindung. Ayo. Hah? Loh, kamu ini yang nanya kok kamu yang nanya? Zulfa nanya. Zulfa nanya apa? Ana. Lempar, Mbak Lintang Lintung. Mas bukan aja dia. Eh, bukan Mas, bukan Mas Ulin. Pak, kok. Eh. Bolanya, Pak.
Boleh yang jauh loh, jangan hanya dekat. Siapa namanya? Siapa? Yang ini Mbak Lintang, kok malah diam aja, gak nanya. Mbak Lintang nanya, Mbak Lintang. Lempar. Ayo lempar. Ah. Banyak. Lempar. Boleh bahasa Indonesianya ya, enggak apa-apa, tanya aja. No. Ayo, lempar. Askia Gotik. Lempar. Sakit. Saya Ana. Ah, sip. Boleh bahasa Indonesianya ya? Wow. Syukran. Terima kasih. Iya, sama-sama. Maja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh, boleh. Boleh mencari referensi lain. Apa? Maja. Apa? Maja. Iya. Yeah. Ini lama-lama timbul benih-benih cinta ya ini. Enggak boleh, Pak. Oh, yang enggak boleh ya? Boleh. Oh, iya. Sekolah. Oh iya. Setelah bertaruf nanti jangan lupa ketemu kedua keluarga ya. Apa? Malaysia. Malaysia. Cak mana itu? Apa? Apa? Bagaimana? Udah semua ya? Belum. Ada yang belum? Ada yang belum, ada yang belum. Yang belum jawab siapa? Ah, ini nih, belum ini. Lempar aja, lempar. Nah, jangan sampai kenain palanya. Di mana? Di mana? Di mana anak kambing saya? Ah, Aina. Aina, Aina. Aina anta. Ayo langsung. Neneng. Terima kasih. Oh, siap. Lempar lagi, satu lagi yang belum nih. Nah. Tanya yang susah. Kamu dari mana, sedang apa, lagi apa? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Nah, dah ya, dah lempar sini. Dah, udah ya, udah semua. Tadi udah menghafal mufrodatnya. Sekarang di situ ada percakapan. Nah, sekarang disimak semuanya percakapannya. Disimak ya. Nah, di situ ada percakapan antara Haris dan juga Sabiq. Nah, jadi ada dua di situ, dua laki-laki. Laki-laki semua yang enggak ada perempuannya. Lah, yang pertama itu Sabiq. Ini ya yang Haris ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Wa anta? Jadi ketika kita bercakapan dengan orang, sebisa mungkin kita juga merespon. Ya, responnya itu misalnya kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Dia balik bertanya, "Wa anta?" Wa anta dan kamu bagaimana? Nah, kayak gitu. Jadi sama-sama memberikan pertanyaan dan juga membalikkan pertanyaan tersebut. Nah, di situ wa anta bi khair walhamdulillah ana Haris. Jadi dia mengenalkan diri, nama saya adalah Haris. Mas muka dan nama kamu siapa? Nah, kemudian si Sabiq menjawab, ismi Sabiq. Nama saya adalah Sabit ya. Nama saya adalah Sabit. Kemudian si Haris bertanya lagi, min aina anta ya Sabit? Nah, kemudian Sabit jawab, ana min Malaysia. Nah, kamu berasal dari mana? Nah, si Haris tanya, kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Malaysia. Kemudian nanti kalau seandainya Haris mau bertanya lagi di situ bisa tambahnya, ditambahin wa anta dan kamu dari mana misalnya. Langsung bisa wa anta aina Haris misalnya gitu. Dan kamu dari mana Haris? Dan kamu dari mana Haris? Ya benar ya. Seperti itu nanti misalnya Haris, ana min Indonesia. Misalnya kayak gitu. Saya dari Indonesia. Ya. Kemudian setelah percakapan berlangsung,
Setelah adanya percakapan tersebut, Haris mengucapkan syukron kasiron atau terima kasih banyak. Terima kasih banyak itu adalah suatu ungkapan ketika kita sudah diterima dalam sebuah percakapan. Syukron kasiron ya, Syabit. Kemudian terima kasih banyak wahai Syabit. Kemudian ma'assalamah. Kemudian Syabit menjawab sampai jumpa, sampai bertemu kembali atau sampai jumpa. Kemudian Haris menjawab wassalamualaikum. Nah, langsung dijawab balik lagi waalaikumsalam. Itulah contoh percakapan yang singkat. Percakapan yang singkat. Nah, di sini, di situ Bapak tadi udah bagikan sebuah luntungan kertas. Gulungan kertas. Nah, sekarang gulungan kertas itu adalah wasiat Bapak ya. Itu adalah wasiat Bapak. Sekarang dibuka aja gulungan kertas itu. Nah, yang empat. Nah, udah dibuka semua? Bapak jelasin kalau udah. Ditusuk aja. Udah? Udah semua ya? Sekarang perintahnya dari Bapak, di situ ada percakapan. Nah, percakapan tersebut berpasang-pasang. Satu pasang dua orang. Ya, ingat ya. Satu pasang isinya dua. Berarti misalnya Mbak Alfi sama Mbak Ina. Nah, seperti itu nanti berpasang-pasang. Di situ kan namanya Haris sama Syabit. Nah, nanti diganti. Misalnya yang cewek sama cewek berarti nanti diganti namanya. Berarti diganti namanya ya. Bapak contohkan, misalnya Kaifa haluka, di situ haluka nanti diganti haluki kalau cewek. Seperti itu ya, misalnya wa anta, wa anti, misalnya gitu. Nanti diganti semuanya. Misalnya yang putri nanti diganti kayak gitu. Ya? Gitu ya? Naam. Ada yang mau ditanyakan sebelum dimulai? Nah, sekarang bertemu dengan pasangannya. Boleh. Istikharah. Yang tiga dengan tiga, yang satu dengan satu, yang dua dengan dua. Silahkan. Kalau yang sudah, C, Rosi sama Mbak Lina ini ternyata. Nah, nanti kalau yang Bapak kasih waktu 2 menit untuk bercakap-cakap, kemudian nanti maju satu-satu tanpa melihat kertasnya. Ya. Tanpa melihat. Karena ini mau Bapak nilai sebagai nilai ulangan harian untuk kalian. Nanti yang paling bagus Bapak tampilkan ketika pensi, waktu anak-anak pensi besok tanggal 2. Tanggal 2 besok kan ada pensi 2 Juni sebelum apa setelah puasa keberapa itu kita? 2 Juni. Nah, itu. Ya gitu ya. Ayo silakan dihafal dulu bertemu sama pasangannya. Iya. Ada yang mau berpasangan sama Bapak? Yang belum paham boleh ditanya ke Bapak ya. Yang belum paham boleh ditanya ke Bapak. Cewek berarti wa anti gitu ya? Iya. Kalau cewek namanya juga diganti. Misalnya di situ Syabit diganti Lina gitu. Diganti Dian. Diganti ya namanya. Ada yang mau ditanya enggak? Iya, enggak apa-apa. Itu cuma gampang, itu hanya berapa baris tuh. Assalamualaikum, kaifa haluk, bikhair walhamdulillah, wa anta, ana bikhair walhamdulillah, ismi ulin misalnya, wa anta, ismi, ismu, apa? Gak apa-apa, boleh, boleh. Bertanya lebih dalam gak apa-apa ya.
Itu mau ditambahkan boleh. Misalnya apa pekerjaanmu boleh ditambah. Ada mufradatnya, bapaknya ada. Oh iya, nanti mau ditambah mufradatnya. Enggak, jangan. Gimana? Udah? Ini udah nanya anu nih. Apa? Nanya pernikahan. Kurang satu menit ya anak-anak. Udah? 1, 2, 3, 4. Apa ini buat apa? Pegang aja dulu. Buat apa? Alhamdulillah billahi. Udah? Sudah, Pak. Udah semua ya? Sudah. Nah, di situ Bapak berikan ada, ingat ya, pasangannya tetap yang sesuai dengan anak-anak. Nanti yang maju itu per kelompok seperti ini. Dan di situ Bapak kasih sedotan sama tali rafia. Nah, kelompok tali rafia itu sedotan di kelompok sebelah sini dan kelompok tali rafia di sebelah sini. Nah, pertanyaan Bapak. Perintah Bapak nanti di situ kertas rafia itu satu orang berpindah ke yang sedotan. Jadi bertukar-tukar. Nah, saling mengenal ya. Sifatnya gitu, nanti berputar aja. Misalnya kalau sudah dari sini ke sini, dari sini sini. Nah, jadi putar-putar aja. Yang megang sedotan pindah ke tali rafia, yang tali rafia pindah ke sedotan. Gitu ya. Oke? Mudeng? Mudeng ya? Ya udah, silakan. Kalau sudah kenal perkelompoknya, langsung kenalan ke yang lain. Satu-satu, Pak, pindahnya. Aku yang pindah atau dua-dua langsung? Satu aja pindah. Oke? Yang sudah langsung pindah. Lintang mau pindah kemana? Jangan pindah ke hati Bapak ya. Bahaya. Ya. SMP, Pak. Silahkan. Nanti ditesnya waktu di akhir ya. Sana sama Ayun. Udah? Ini udah pindah belum ini? Ini pindah nih yang belum. Ah, ini Lintang sana, Lintang. Udah, kalau udah nyari. Eh, yang udah siapa? Ah, Zulfa. Kita apa? Assalamualaikum. Oi, jalan iki. Siapa yang
Udah? Sudah, Bapak. Nadia sama Rosi. Sudah. Oh, sudah sama Rosi. Sudah. Ah, Nurul ke Rosi, Nurul. Waalaikumsalam. Rosi, Rosi ngalah Rosi yang laki-laki. Ayo. Miftah belum kenal ini sama. Udah? Kalau udah langsung membentuk lingkaran lagi ya. Nah, kalau udah membentuk lingkaran lagi. Yang sudah membentuk lingkaran. Udah ya? Nah, udah. Kemudian, udah ya? Alhamdulillah, kalau udah semua. Sekarang kita tes. Sekarang kita tes ya. Kita tes anak-anak. Yang sebelah sini sebagai Sabik. Yang sini Sabit ya. Yang sini Haris. Ya, sini Haris, sini Sabik. Coba kita tes yang dari Haris dulu. Haris J. Ayo Haris. Ayo, yang serius. Ayo, Sabik. Ayo. Itu contoh perkenalan ya. Sekarang tadi kan udah berpasang-pasang. Bapak mau tes ini, Bapak mau ngambil nilai untuk nilai harian. Nah, sekarang untuk nilai harian ya. Sekarang satu-satu di depan sini, berdua yang tadi sesuai dengan pasangannya. Ya, Miftah dulu. Ayo, siapa dulu? Boleh. Oh, kembali ke tadi lagi. Iya, sama tempat tadi. Enggak apa-apa, satu-satu. Bapak tes. Ayo mulai. Oh, percakapan nih, Pak. Iya, percakapan. Bilang dong, Pak. Percakapan. Takut. Yang paling bagus tak kasih hadiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Fahaluki. Bihoir walhamdulillah wanti. Bihoir walhamdulillah. Ana Nadia Maismuki. Ana Miftah. Min aina anti ya Miftah? Ana min Temanggung. Saya kalem loh, nak tolong. Ayo enggak apa-apa. Syukran jazilan. Wa anti. Assalamualaikum. Ya. Boleh nanti Miftah nambahin ya wa anti misalnya kan tadi nanya di mana kamu berasal dari mana kan? Ah, kamu boleh nanya balik. Ya, kalau kan kamu udah jawab saya dari Temanggung. Kalau kamu wa anta, wa anti ya, wa anti ya misalnya kayak gitu. Nanti boleh disambung-sambung lagi enggak apa-apa. Oke? Okay? Ya udah, silahkan. Selanjutnya siapa? Ayo. Askia ini harus dapat nilai 10 ya, Askia ya. Soalnya nilai harian kamu jelek-jelek ini Askia ini. Oh, berarti aku bagi. Oh iya ya. Ayo silakan dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak pahal tiga-tiga, Pak. Ini. Ayo. Alhamdulillah bil khair. Panti. Alhamdulillah bil khair. Ismi Asia, Mas Muki. Ismi Siti Nur Fatimah. Wa min aina anti ya Nurul? Ana min Banjarnegara. Syukran jazilan ya Nurul. Kurang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sip. 10 loh, Pak. Ya, nanti nilai ulangannya ya, Askia ya, belajar ya. Ya, lanjut. Berarti yuk. Siapa?
Mbak siapa? Aku sama Paida nih. Mbak Lintang, ayo sama Mbak Lintung. Mbak Lintang. Oh. Mbak Lintang Lintung jadinya, Mbak. Iya, Bapak. Ayo, mulai. Sama aja nih, Bos. Sama aja. Tutup lah. Ayun. Tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halki? Bikhair, alhamdulillah wa anti. Bikhair alhamdulillah. Mas Muki? Ismi Lintang. Ismi Faida. Wa anti? Ya, kamu Lintang belum nanya ya. Ayo. Min aina anti ya Lintang? Ana min Indonesia. Wa anti? Ana min Indonesia. Oh yes, syukron. Syukran jazilan ya Lintang. Assalamualaikum. Ya. Nanti boleh dilanjut ke jenjang yang lebih baik lagi ya. Ayo lanjut. Neneng sama? Nah, ini kalian berdua nih nilainya juga kurang ini, harus bagus ini. Iya, Pak. Biar nilai rapotnya berubah ya, bahasa Arabnya ya. Berubah jadi oranges nanti. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihoir alhamdulillah wa anti. Ala bihoir alhamdulillah. Mas Muki. Lupa aku, apa? Mas Muki, nama kamu? Ismi Neneng Konya Rama Putri wa anti. Ismi Alfamin Aina Antia Neneng. Anamin Amerika. Wa anti. Bentar lo, ketawa dulu, Pak. Iya, enggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa. Wa anti, ya Ovi. Ada Indonesia. Syukran. Syukran. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ini Mbak Neneng lebih dikuasai lagi ya, Mbak Neneng ya. Ini tak kasih nilai 80 ya, Mbak Neneng. Ayo lanjut. Siapa? Ina. Ina sama Dian. Enggak ya. Oh enggak. Zulfa. Ini Mbak Yulfa ini salah satu mahasiswi mahasiswi. Siswa berprestasi ya. Tase. Pulang dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Ana Zulfa Masuki. Cus. Ismi Ina. Min aina jitu ya Julfa? Jitu min Malaysia. Wa anti? Ana min Indonesia. Syukran jazilan ya Julfa. Assalamualaikum. Dia apa? Udah, enggak apa-apa. Lanjut. Andri. Andri sama Dian. Di situ aja enggak apa-apa, Andri. Alhamdulillah. Itu ditutup itu, ditutup tuh. Jangan nyontek, jangan nyontek. Ismi Andri. Lah iki piye yo malah? Ismi Dian. Mas Muka mana? Mas Muki. Kamu enggak nanya nama dia. Harus kenalan dulu namanya siapa. Nah, nanya, kamu aslinya mana? Min Aina Antia Dian, ana Indonesia. Mobil suka Marsudi kali ya? Maassalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, siapa lagi yang belum? Udah semua, Iklima? Belum. Ya, Iklima, silakan. Ana min Tarakania. Maaf. Syukran jazilan ya Ayuni. HP. Lanjut. Ayo.
Udah semua. Rosi sama Lina belum? Berdiri, Pak. Mana Rosi? Oh ya. Yeah. Kalau ini khusus ya harus berdiri ya. Berdiri, ayo. Rosi silahkan sama Lina. Ini salah satu siswa berprestasi nih berdua nih. Ayo. Amin ya Allah, astagfirullah. Ya, yuk. Terus berdiri sono. Iya. Jangan belakangnya kamu. Sini aja. Nah, biar kelihatan kamera. Oke. Dan belakangin dia. Assalamualaikum ya, Oksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamilan ya Allah. Yo. Di luar skenario, Pak. Bas. Kaifa haluk ya, Oksi? Alhamdulillah bi khair wa anta? Alhamdulillah bi khair. Ana Rosi, Wanti, Mas Buki, Ana Rina, Min Aina Anta, Anti, Min Aina Anti, Ana Min Wonosobo, Wonosobo Kalimantan, Wonosobo ya, bisa lah. Syukran, Ibu Nalina, Ibu Nalina, Ibu Nalina, Afwan, Wassalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya, dah ya. Semuanya udah mempraktekan bagaimana cara bertaaruf yang baik dan benar. Dan anak-anak sudah belajar tentang kosakata bahasa Arab mengenai dengan perkenalan. Nah, besok di pertemuan selanjutnya anak-anak belajar tentang percakapan ketika di kantor. Ya, kalau ini cuma percakapan secara umum, secara global mengenai tanya. Ini belum ketika di kantor nanti bisa nanya pekerjaannya apa, kemudian nanti terkait dengan udah berapa lama bekerja dan lain sebagainya. Itu di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk itu sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini, mungkin kita bisa mengulang kembali terkait dengan kosakata. Anti. Kamu. Kamu. Bihoir. Baik. Baik. Mas Muka. Siapa namamu? Jazilan. Banyak. Sukron. Terima kasih. Aina. Di mana? Ana. Saya. Min. Dari. Man. Man. Siapa? Mada. Apa? Dalika. Ya itu. Udah ya, semuanya udah paham ya? Kira-kira itu kosakata yang harus dipelajari. Mungkin dari Papa cukup sekian. Maafkan. Dari Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dalam pepatah Jawa mengatakan mangan lepat ning pinggir segoro, yen ono lepat kulon nyuwun ngapuro. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.